مرحبا نسلسل. السلام عليكم يا أحبائي، هاي teman-teman yang saya cintai semua. Apa kabar? Apakah antum baik-baik semua? Kak, tips supaya lancar membaca Al-Quran gimana kak? Lancar membaca Al-Quran, tipnya ya harus belajar. Habibi Hamudeh, assalamualaikum. Habibi ana mushtaq jiddan. Assalamualaikum Mas Rama, apa kabar? Maaf semalam ya, ani belum ngabarin. Tembem, ya, tembem. Tembem itu saya. Sahra Dirbsin. Sahra Dirbsin, apa itu artinya? Azuz. Mau langsung ketemu, jangan. Nanti kamu baper. Tenang aja, saya paham, sob. Kasih Mas Rama. Acin. Apa kabar? Lama gak ketemu kita ya? Udah berapa tahun kita gak ketemu? Waalaikumsalam dari Palangkaraya. Waalaikumsalam. Salam buat saya ke Palangkaraya. Sudiarjo ditunggu bang kajian bersama Bang Boimah. Bang Boim bukan Bang Boimah. Insya Allah. Allah yafikum jami'an. Wa antum kadhalika ya habibi. Habibi ana mushtaq jiddan. Allah Akbar. Habis sibuk mulu, anak gak pernah sibuk. Sebenarnya anak pura-pura sibuk aja. Bang, tadi yang dari Maluku Utara itu siapa? Itu alumni Ma'had Al-Irsyad, kakak kelas saya. Assalamualaikum Habibi. Jas Faisal Latif. Alam sahlan Habibi. Kak Bahanan asli orang mana? Saya asli orang Bondowoso, Jawa Timur. Assalamualaikum bang, kapan ke Pontianak lagi? Insya Allah kalau ada undangan ke sana ya, mohon doanya. Al-Fatih ya. Apa? Lagi di mana bang? Ini saya lagi di kantor. Kantor Pondok Pesantren Al-Irsyad. Nuku Hamid. Bukhair jal. Inti ini banyak yang nyariin inti. Ya, wakil wakil gubernur Maluku Utara nuku-nuku. Assalamualaikum Diana, gitu kak. Ah, itu udah saya. Ayo atur waktu kita ketemuan ya, insya Allah. Insya Allah saya aneh tanggal 7 ke Jakarta, insya Allah. Semoga kita ketemu ya. Ditunggu tanggal 17 di Padang Bang Salim, insya Allah, mohon doanya. Akhi ada hubungan keluarga enggak dengan Nisma Bahanan? Coba inti tanyain aja. Habibie kangen ya, ini ketemu lagi sih, insya Allah ya. Assalamualaikum, kaifa haluk? Alhamdulillah, saya baik-baik saja. Antum semua bagaimana kabarnya? Salam dari Bogor bang, selawatan dong. Salam, Bogor apa kabar? Gimana kabarnya Kak Salim? Alhamdulillah. Bukhair. Nerdesin. Apa ya? Ane lupa bahasa Turki. Karena waktu di Turki bisa bahasa Turki dikit-dikit. Sekarang bisa bahasa Sunda. Apa? Salman Amudi apa kabar? Waduh, 10 tahun udah gak ketemu. Kapan main futsal bareng? Syekh Indra Jakarta tanggal berapa sih? Insya Allah tanggal 7 sih. Sabar ketemu ya. Karena ketemu antum insya Allah tanggal 10. Assalamualaikum, hai. Hai juga Semarang dong, insyaallah ya. Aziz Ma'arif, Ustaz. Ustaz Aziz Ma'arif. Apa kabar? Say hey untuk organisasi Perisai dong, Kak. Hello. Organisasi Perisai. Mas Rama. Apa katanya? Kalau ke Jakarta kabarin ya. Insyaallah Mas Rama. Will you reset, bro?
antum ahsan minni ya Faisal Latif, masyaallah sautuka mumtaz. Boleh bro Syekhku, insyaallah Syekh. Syekh makin tembem aja ya, karena saya makan terus. Kak, jarang olahraga di sini. Assalamualaikum Bang, salam dari Jayapura. Oh, Masya Allah, Jayapura, kabar, jangan lupa ngaji. Assalamualaikum Bang, Pontianak Bang, Masya Allah. Assalamualaikum, dulu Turkinya di mana Bang? Saya dulu di Turki di mana ya? Di Sultan Ahmed. Ustaz, pandangan Ustaz kepada Wan Sehan gimana? Wan Sehan itu siapa? Berat badan, ada aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah antum semua nih lagi ceria-ceria. Salam terus jawabannya dari tadi. Ani salam terus juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jambi dong insyaallah. Pontianak lagi kapan bang? Insyaallah ya. Awak datang kami sambut. Insyaallah orang Pontianak mulia semua, baik-baik semua. Ngangenin, kota ngangenin. Salam dari Mamuju Sulawesi Barat, Masya Allah. Salam, Assalamualaikum. Ternyata abang ini gak malu ya, tapi kemarin di Real Hijrah, ya, saya sebenarnya gak malu, malu-maluin. Saya ngaji lagi ya, sob, Masya Allah, Mas Ramah. Lanjut, antum udah hafal berapa juz? Hafalin yang mana sekarang? Lah, Habibi Allah. Ustaz Anta, Sob Jamil, Wa Ahsas, Anta ya Habibi ya Allah Akbar, Mumtaz. Antum, Ustaz, terlalu ganteng. Siapa kamu terlalu ganteng? Ke Maluku kapan sih? Insya Allah ke Maluku kapan ya? Ramadan insya Allah. Notais nama aku dong kak. Ucok. Cok, paketan udah dikirim ya. Cok, paketan udah dikirim. Insya Allah nyampe ke Mesir. Ucok. Nanti insya Allah ke Jepang sama Sheikh Taki yang ditunggu-tunggu. Ane kangen sama Taki. Ke Pangkal Pinang. Pangkal Pinang itu di mana? Bang cepet nikah bang. Insya Allah doain ya. Taki orang Banjar ya, orang Banjar. Banjari. Insyaallah anak kangen sama antum Syekh. Ucok. Tuh semua kangen sama inti. Inti kangennya sama Boim 94 aja. Aduh Allah Akbar. Kak kemarin Mustafa Atif Banjarmasin. Masya Allah Mustafa Atif. Suaranya mumtaz. Kak Boim lagi di Jakarta. Ini komen, komen yang khusus ABG ya. Saya bukan ABG, saya udah umur berapa ya? Kalau Dilan tuh baru ABG. Saya gak ABG kok. Ini siapa ini? Fuck to English please. Nanti ngefuck-ngefuck aja, belum kenal sama ini. Ikro Habibi, lah anta Habibi. Samit Syekh, mana ini pesen sambel sama ente? Pas di Bali gak ada keluarga ini nungguin. Aduh. Bang ke Masjid Bekasi, insya Allah Bekasi. Bang Salim orang mana bang? Karena orang Bondowoso. Kapan ke rumah nih? Rumah siapa? Bang kapan ke Balikpapan? Nanti semua bakal kembali ke Balikpapan. Antum juga semua yang di sini bakal kembali ke Balikpapan. Mana yang dikasih alamat sih? Ntar anak kasih alamat ya. Alamat sama kakaknya. Dia bukan ABG tapi si Dilan pakai topi badui. Aduh. Notes nama aku dong. Oh, gak boleh notes-notes perempuan.
Ntar kalau ke Jepang salamin sama Naruto ya. Ntar Ana salamin sama Shizuka. Sama Tsubasa, Ana salamin. Tsubasa dari ini ya, Bos? Tsubasa Uzora. Dari Jepang kan? Oh iya. Oh iya. Iya katanya. Ke Ambon kapan? Ke Ambon, aduh, jauh. Mau ketemu antum di Jakarta Bang, minta alamatnya. Ya nanti Ana yang temui antum insya Allah. Bang Taki Malik, assalamualaikum warahmatullah. Bang Taki Malik, tambah ganteng aja ya. Kapan mabit lagi? Ewa Azam, oh insya Allah. Ahlan, Azam. Ikut Bang ke pelaminan, ke Jepang. Nah ini mulai nih. Abang kapan ketemu Abi Ana? Sudah ada yang komen begitu, Syekhku. Aduh, antum jangan nambah-nambahin, Syekh. Nama aku juga dong, Kak. Ya. Atfaita. Atfaita ala al-husni al-abaqa. Fal-wardu tadawwa wa tanaqa. Hassin ya Rabbu lana al-khuluqa. طهره فلا يحوي نزاقا. Ambon Maluku enak, banyak ikan Bang sama pantai. Iya banyak ini apa? Apa namanya? Ambon, kue Ambon apa namanya? Sagu. Sagu. Bukan sagu ini loh, siapa namanya? Pisang Ambon. Bukan pisang Ambon. Ada tuh yang enak, aduh lupa nih. Gak tau dah. Kak jangan nikah duluan ya, nanti Ana gak ada temennya sebagai jomblo. Nanti mau jaminin apa? Bang salam ke Liminho ya. Enggak lah. Ya Habibil Qalbi Isal Latif Isautin Bika Ambon. Ah Bika Ambon. Bika Ambon, itu dari Ambon ya. Kalau kalau Bika ini Bika Bika apa ya? Itu yang dinyanyiin judulnya apa Bang? Itu bukan nyanyi, itu nasyid. Kak, kayak bayi pakai topi itu. Gila ada yang bilang anak kayak bayi. Tadi ada yang bilang kayak bapak-bapak. Wah macam-macam orang-orang nih. Medan kali, Medan insya Allah tanggal 24 insya Allah. Doain. Bika Ambon dari Medan. Oh Bika Ambon dari Medan, bukan dari Ambon. Husnir. Insya Allah Habibie, Bika Ambon dari Medan Bang. Iya yeah, iya yeah. Tuh kan Bika. Insya Allah besok saya telepon ya. Iya Mas Rama insya Allah. Enggak kok, enggak kayak bapak-bapak. Oh Alhamdulillah ada yang belain. Bang, keasahan dong. Asal Sumatera Utara, insya Allah ya. Karena cuma bisa bilang insya Allah. Insya Allah itu udah jawaban. Nah, pakai topi itu kayak Arab Bang. Wah, insya Allah ini topi dari Alkal Indonesia. Alkal _ Indonesia. Tuh bagus-bagus kelihatannya. Oh ya nasibnya judulnya apa Bang? Nasib yang mana itu? Belum pernah ke Lampung ya Bang? Lampung aneh belum pernah. Kak ke Kalbar lagi lah, tapi ke Tapangnya. Insya Allah ya. Bang udah ngopi, udah ngopi. Ngopi apa? Diem-diem baik, diem-diem baik. Medan bulan 2. Kacang mahal, Ustaz. Kacang murah lah. Salam Zoka Dimboy. Wah, salam Zoka. Makasih. Kok mikirnya setingat mendongkrak. Ane mau nanya Bang, apa saya berdosa kalau saya peringati bapak saya untuk sholat? Sholat tiap hari saya peringati, apa saya dosa? Enggak lah, enggak dosa. Baguslah. Diingetin. Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kapan ke Surabaya? Ke Surabaya bulan 3 insyaallah. Assalamualaikum, salam dari Batam. Waalaikumsalam. Apa kabar keluarga Batam?
Gorontalo hadir, masya Allah. Lanjut ma'had, aneh gak lanjut. Aneh sebenarnya pengen lanjut. Pak coba pakai bahasa Melayu dikit aja, sikit-sikit bahasa Melayu. Apa ya? Aneh. Nah, kapan main ke Bengkulu? Bengkulu, insya Allah ya. Kapan kembali kak? Kemarin udah kembali. Ke Jayapura Papua. Oh, insya Allah anak pingin nih ke sana Papua. Pelosok pelosok, anak pingin ke pelosok pelosok. Aku tunggu ya kak. Masya Allah. Pak datang kami sambut. Dapat salam dari warga Jambi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Habibi. Darwis. Ali. Apa kabar? Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kapan ke Makassar kak? Ani. Makassar kapan? Gak tahu ani. Doain ya. Kapan ke Lumajang? Lumajang itu dekat rumah ani. Keluarga ani ada di Lumajang juga. Jadi insya Allah kalau lebaran kalau ani pulang, ente mal'um Arabi. Mal'um apa ma'lum? Mal'um. Mal'um nazar. Ke Kalteng ya kak, barang Bu'im Kalteng, Kalimantan Tengah. Ya insya Allah. Bang mau buat usaha clothing ya? Iya. Kok tahu? Doain lancar ya. Insya Allah anak sama Bu'im. Apa ada yang namanya 7 hari atau 14 harian orang meninggal? Saya pernah makan Peuyeum Bandung. Peuyeum. Peuyeum pernah? Peuyeum itu yang... Tapi ya pernah. Bang Salim ada keturunan Arab. Ada keturunan Arab. Bapak Arab, ibu Arab. Turunan tapi. Saya udah mau pesan baju di Gloting kakak. Masya Allah yo. Pesan jangan satu, pesan yang banyak. Kapan datang ke rumah dengan keluarga bang? Ane gak tahu alamatnya. Waalaikumsalam bang, kapan ke Medan? Medan bulan 2. Assalamualaikum Ustaz. Jangan panggil saya Ustaz, panggil saya Salim. Saya bukan seorang Ustaz. Salam dari Malaysia, barakallahu fiki ya Habibi. Salam. Wafikum barakallah ya Habibi. Bang kapan ke Padang? Padang tanggal 17 insya Allah ya. Kita ketemu di Padang. Kita sharing-sharing bareng. Kalau aneh gak bisa jawab nanti antum yang jawab. Udah adzan, di sini belum adzan. Belum adzan sini kan? Belum. Pakai alat sablon sendiri ya bang nanti. Belum. Alat sablon. Apa itu alat sablon? Nanti anak lagi dong, insya Allah ya. Bang bisa bahasa Jawa? Iso. Dim-dim baik. Opo koe krungu. Itu bahasa Jawa. Pekan baru, insya Allah. Ntar live-nya di save ya, ahi. Jangan di save. Malu aneh. Ada rencana ke Magelang juga, bang. Insya Allah. Bang ingat gak waktu itu ke Masjid Nurul Huda? Nurul Huda mana? Allah Akbar. Tak tahu Magelang tak? Magelang itu. Insya Allah. Wah ini apa nih pakai ini? Gak boleh lah. Tuh artinya jorok. Saya mau nanya Ustaz, saya banyak hafal surah dari mendengar murotal. Ya, terus. Tapi untuk membaca Al-Quran kurang lancar, gimana itu? Antum harus cari guru buat baca Al-Quran, buat hafalnya juga harus cari guru. Jangan belajar sendiri, jangan jadi Syekh Google. Harus belajar. Daif, Husni ini ada nih, malu Husni. Husni Hus. Ini mas, opo kue kerumu, mas, ini, sob mau tanya, nama ayahmu Saleh Bahanan ya? Iya benar Saleh Bahanan Mas Rama, nama ayah saya. Ketarakan bang, insya Allah.
Bisa bahasa Madura, Bang? Bisa. Beres. Ajak Bang. Nanti kalau ke Medan ajak Bang Boim juga ya, Bang, insyaallah. Jangan nah, miring nah, hidung mana kan. Jangan miring hidung. Hidung aneh yang miring. Bang ngaji dong Bang surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu zakariya. إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا مريم مريم ما شاء الله Maria, masya Allah. Semua surah, masya Allah. Assalamualaikum, salam dari Pemalang. Waalaikumsalam. Ani banyak teman di Pemalang. Teman-teman pesantren ana dari Pemalang. Di sono ada pemain Amar TV juga, namanya Husni Al Bakri. Apa nak Ifni? Ambu If. Ya. Bang, bisa bahasa Indramayu kak? Bahasa Indramayu itu gimana ya? Aneh belum kesana. Tahun ini aku undang jadi imam terawih boleh? Boleh, insya Allah. Aneh gak janji. Biarkan Allah yang mempertemukan kita sih. Wah bahasanya, bahasa Dilan. Kak, ini apa nih? Cara belajar nada tinggi gimana bang? Belajar nada tinggi, ani gak pernah belajar nada. Cuman kalau nada itu antum karena pingin murotkan siapa. Jadi kalau pingin belajar, jadi harus tahu porsi karakter suara antum itu kayak siapa. Apa bisa nada rendah, nada sedang, sama nada tinggi. Antum misalnya yang mana? Iya berat badannya Dilan nggak kurang-kurang. Naif. Mana naif? Bang ngaji lagi walau cuma sedikit please. Bisa bang di sini belum isya. Nada al Asimi, nada al Salimi, Mansur al Salimi. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون السلام Sernuku sudah ulang. Inti mirip sama guru Ani sama semasa sekolah kak adiknya ya. Siapa guru Inti? Assalamualaikum bang, mau nanya nih kan Ani baru sholat isya. Nah, kedengar azannya dari daerah agak jauh. Nah, setelah selesai sholat, ternyata di daerah Ani baru azan bang. Apa perlu ngulang sholatnya? Gak apa-apa, itu udah masuk waktunya. Gak perlu ngulang. Udah waktunya isya, sholat isya. Waktunya sholat maghrib, itu sholat maghrib. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah.
ألا بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Bang, salat menggunakan softlens hukumnya gimana ya, Bang? Terus salat bilangin softlens. Allahu Akbar. Ya ada sih, enggak ada keterangan hukumnya. Ada, anu belum dapat itu, nanti kalau udah ane tahu. Yang penting sholatnya pakai mukunah ya, dan pakai sarung. Belajar merotol kayak Bang Salim gimana caranya? Ane belajar, ane suka benernya. Kalau pengen belajar merotol itu, jadi dibiasain, yang biasa dengar musik, dibiasain dengar merotol. Nah ini kalau pengen belajar ya. Sekarang gini aja, kalau antum, kalau kalian itu nyanyi itu kan sering didengerin tuh, jadi bisa kan nadanya. Jadi makanya mulai sekarang biasain untuk dengerin mortal. Insyaallah bisa kayak syekh-syekh, kayak orang ampel Maghfur yang di belakang. Bu Ish, Na Ish, Bu Ausire Lim, ente gak berubah-berubah ya gaya bercandanya. Ical Wailoa, Ical Wailoa. Ini temen ane, temen ane waktu pesantren. Ane gak bercanda sebenarnya. Itu kopiah atau songkok. Ini namanya Mikihad, Chef Mikihad dari Alkal Indonesia. Sob, maaf banget nama ibu almarhum Munifal Fajar karena keluarga kamu ada di sebelah saya sekarang. Iya benar Mas Rama, nama mama saya Munifal Fajar. كيف حالك أخي؟ الحمد لله. تكرك بزلزل نزلزل بويم الزلز بويم ما يمزلين الزلز إم كبويم كبويم. Mana nanyain Kak Boim? Ane di mana, Boim di mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekarang di sini adzan, pemirsa. Kita lantang sama-sama Allahu Akbar dan dekat dari Allah. Insyaallah. Salam sama beliau. Salamin sama Kak Boim dong, Kak. Insyaallah ane salamin. Azan itu dua lain dan bus. Lalu.
Alhamdulillah Rasulullah. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Terus ada minta lila satu. الله أكبر الله أكبر. لا حول ولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب العالمين. teman-teman semua, Bung sudah azan, ane pamit ya. Minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati kalian-kalian. Ane sayang kalian karena Allah. Jangan lupa ngaji, jangan lupa makan, jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.